kamu justru jadi korban pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh rombongan pelaku tadi. Ya, atas dasar kejadian ini, para korban luka berat dan bahkan salah satu anggota kita, Polair, sebagai korban, ini handphonenya juga hilang. Selanjutnya, kita merespon cepat terkait dengan informasi dan beredarnya video viral tadi. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara yang didukung dan bekerjasama dengan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan, menganalisa barang bukti, dan alhamdulillah kita telah mengamankan 14 orang pelaku, di mana 6 orang pelaku adalah pelaku utama pengeroyokan dan penganiayaan, dan 8 orang sisanya adalah pelaku yang diduga turut membantu pada saat pelarian. Dari 6 pelaku utama ini, 2 diantaranya masih di bawah umur dan kita lakukan penahanan. Sementara untuk 8 orang lainnya tidak kita lakukan penahanan. Dan perlu kami sampaikan, dari 14 orang pelaku ini, rekan-rekan sekalian, yang terindikasi narkoba ada 8 orang. Ya. Nanti juga akan kita tindak lanjuti terkait dengan permasalahan ini. Kemudian pasal yang kita kenakan terkait dengan kasus ini, untuk 6 orang pelaku utama kami kenakan pasal 170 KUHP dan pasal 363 KUHP terkait dengan hilangnya handphone salah satu korban.